Oke cuy, langsung aja gaskeun ya cuy ya. Di sini kalian siapkan aja aplikasi yang bernama JTR Chipper. Kalian bisa download di Play Store untuk aplikasinya. Yang kedua tinggal masuk aja ke JTR Chipper-nya, terus di sini kalian download aja bahan-bahan yang udah gue siapkan di papan komentar yang sudah dipin. Mau yang berpassword atau yang enggak tinggal kalian pilih sesuai keinginan kalian ya cuy ya. Oke. Nah, di sini tinggal kalian klik aja ekstrak di sini ya cuy ya. Karena berbentuk zip, kita klik ekstrak di sini hingga muncul folder baru seperti ini. Kalian buka aja. Dan bagi kalian Android 13 misalnya ada kesalahan pada saat proses pengekstrakan ya cuy ya, atau terjadi kesusahan lah pokoknya ya cuy ya, kalian bisa japri di grup ya cuy ya. Nanti kalian masuk aja ke grup Telegram ya cuy ya. Nah, di sini tinggal kalian pilih aja mau yang 40 fps atau yang 60 fps. Mereka di sini rekomendasi dari gua pakai yang 60 fps ya guys ya, untuk kestabilan kalian di in game ya cuy ya. Di sini kalian buka aja 60 fps-nya dan di sini kalian tinggal tahan aja komdot Mobile Legends seperti ini. Oke. Nah, bila kalian pakai ML HWAG ya cuy ya, jangan ambil dari ininya tapi dari files dari dalam ini ya cuy ya. Nah, kayak gitu ya cuy ya. Nah, di sini kalian tinggal tahan aja karena di sini gua pakai 64 bit, tinggal kalian salin aja dan atau potong terserah ya cuy. Di sini kita back,
dan masuk kembali lagi aja ya, kita masuk Android ke data dan sini tinggal tempel aja ya cuy ya. Nah seperti ini, lakukan semua file agar si config yang lama terganti dengan yang terbaru. Kalian ganti aja seperti ini. Oke. Nah selesai. Kalau misalnya email HWAG tinggal masuk aja ke sini, langsung paste di sini ya cuy ya, di folder file ya cuy ya. Nah kayak gitu ya cuy. Jadi untuk pemasangannya seperti itu aja cuy. Jadi selamat mencoba.